إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Al-Jihad dan para pemirsa Sam TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia yang begitu banyak dan tidak terhingga. Terutama nikmat iman dan Islam, nikmat hidayah dijadikannya kita semua sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga nikmat yang sangat penting diantaranya adalah nikmat kesehatan serta rasa aman, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita dapat menuntut ilmu syar'i. Dan sungguh saya sangat kagum dan berbahagia, bergembira melihat wajah bapak-bapak sekalian yang masya Allah, ya, wajah penuh semangat, tidak nampak keletihan, meskipun saya tahu mungkin bapak baru pulang bekerja. Betul demikian pak? Ini luar biasa. Bahkan bapak-bapak membawa keluarganya, istri dan anak-anaknya. Ini sesuatu yang sangat besar, yang sangat agung. Keinginan untuk tafaqquh fiddin, untuk menuntut ilmu agama. Semoga ini pertanda Allah menginginkan kebaikan bagi kita semua. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah akan jadikan dia paham, faqih terhadap perkara agamanya. Dan tidak mungkin seseorang bisa paham terhadap perkara agamanya jika dia tidak menuntut ilmu syar'i, jika dia tidak hadir di majelis ilmu. Dan semoga ini juga pertanda Allah akan mudahkan kita semua ke dalam surganya, amin. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita di kesempatan malam ini apa Bapak Ibu? Ya. Saatnya bersihkan hati. Kalau bersihkan baju gampang Bapak ya. Ada sabun. Kalau mau bersih lagi kena noda, mungkin ada semacam backlink. Tapi bersihkan hati, jangan sekali-kali Bapak minum backlink. Jangan sekali-kali Bapak masukkan deterjen. Bersihkan hati dikenal dalam bahasa Arab itu sebagai tazkiyatun nafs. Ya, tazkiyatun nafs. Maka di kesempatan ini insyaallah untuk memudahkan, kita akan bagi menjadi beberapa tema seperti biasa. Ya, supaya setiap tema bisa dipahami. Kalau tidak dibagi-bagi kadang-kadang kita buyar semuanya. Apa yang akan kita bahas insyaallah? Yang pertama, pengertian tazkiyatun nafs itu sendiri.
Ya, membersihkan jiwa itu maksudnya apa? Kemudian yang kedua, hukumnya. Apakah wajib ataukah bagaimana? Yang ketiga, pentingnya tazkiyatun nafs bagi kita. Kenapa harus kita lakukan bersih-bersih pada hati kita? Kenapa? Kenapa harus dilakukan tazkiyatun nafs? Apa pentingnya? Kemudian berikutnya yang keberapa? Yang keempat, masya Allah Bapak tidak nyatet aja hafal. Yang nyatet, insya Allah lebih hafal kalau begitu ya. Macam-macam dari tazkiyatun nafs. Apa saja ya bentuknya, macamnya. Kemudian yang kelima, wasilah untuk melakukan tazkiyatun nafs atau cara-cara serta wasilah bagaimana seseorang bisa membersihkan hatinya. Baru setelah itu penutup, kesimpulan insya Allah. Ini akan kita bahas. Apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Selesai kalau begitu. Sudah paham? Ya. Sudah paham berapa poin? Hanya 5 saja, enggak banyak-banyak. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu terdiri dari 3 unsur. Akal, badan, kemudian ruh. Ya. Dan seseorang tidak disebut hidup jika tidak ada ruh. Betul apa tidak? Kapan seseorang disebut hidup? Badannya sehat, dia juga tidak gila, tapi ruhnya tidak ada. Bapak mau? Ya. Tidak disebut kehidupan kecuali dengan ruh. Maka kesehatan badan perlu kita jaga. Kesehatan akal juga harus kita jaga. Terlebih kesehatan ruh, jiwa kita. Inilah ya yang akan kita bahas dalam tazkiyatun nafs, yaitu ruh kita. Karena badan kita terdiri dari 3 hal itu. Dan seseorang yang ruhnya mati, berarti dia telah menemukan atau telah mengalami kematian sebelum kematian. Orang yang hidup adalah yang ruhnya hidup. Baik, apa yang dimaksud dengan tazkiyatun nafs? Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Kata-kata at-tazkiyah dalam bahasa dan secara bahasa Arab itu mengandung 2 makna. Secara bahasa, yang pertama adalah penyucian, mensucikan, membersihkan. Dan makna yang kedua adalah tambahan atau menambah, berkembang. Ini secara bahasa. Kenapa harus disebutkan secara bahasa? Kenapa enggak langsung saja secara istilah? Syekh Utsaimin rahimahullahu taala yang menyebutkan dalam Syarah Arba'in Nawawi pentingnya seseorang mengetahui secara bahasa sebelum kepada istilah, karena pasti mengandung hubungan yang erat di antara keduanya. Maka dari 2 hal ini, 2 makna ini, kita mengetahui bahwa tazkiyatun nafs itu tidak
Ya terjadi kecuali untuk dua hal. Yang pertama, maknanya apa tadi? Mensucikan. Mensucikan jiwa, membersihkan dari segala kotoran-kotoran. Ya. Dan yang kedua, yang pertama, membersihkan, menyucikan dari segala kotoran dan kekurangan, aib, keburukan, dibersihkan. Jika ada kotoran dalam jiwa kita, harus dibersihkan. Sebagaimana kalau ada kotoran dalam baju, harus kita bersihkan. Dan yang kedua, maknanya apa tadi secara bahasa? Menambah, mengembangkan. Ya, mengembangkan atau menambah sifat-sifat yang terpuji, atau mengisi dan menambahkan sifat-sifat yang terpuji kepada jiwa kita. Apa yang kurang kita tambahkan. Nah ini tazkiyatun nafs, ya, tidak terjadi kecuali dalam dua hal ini. Membersihkan dari segala kotoran dan juga menambah serta mengembangkan dengan sifat-sifat yang terpuji. Dan ini sangat penting. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikannya. Mensucikan dengan cara apa? Ya, membersihkan dari segala kotoran-kotoran. Waqad khaba man dassaha. Dan betapa rugi orang yang mengotori ini. Berarti ini mana? Tazkiyah. Kemudian Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa kita simpulkan bahwa tazkiyatun nafs artinya adalah upaya untuk membersihkan dan mensucikan segala kotoran-kotoran yang ada di dalam hati dan menggantinya atau menambahkan dengan hal-hal yang baik dan terpuji. Dan jiwa kita ada yang mutmainnah, ada lawamah, dan ada ammaratun bisu. Mutmainnah adalah jiwa yang mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, jiwa yang tenang adalah jiwa yang bersih, yang selamat, sehingga tenang kepada Rabbnya. Tenang ketika beribadah, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Merasa tenang ketika mencintai dan membenci sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika berjumpa dengan Allah pun merasa tenang. Dan termasuk di dalamnya tenang dengan segala ketetapan takdirnya. Maka yang seperti ini butuh ditambahkan. Agar semakin kuat. Kemudian yang kedua, jiwa yang lawamah
yang senantiasa mencela apa yang terjadi di masa lalu, yang masih gundah, selalu menyesal. Sedangkan amaratun bisu yang mengajak kepada syahwat, mengajak kepada keburukan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan jiwa-jiwa itu yang bisa ditazkiyah dan menjanjikan siapa yang melakukannya. Qad aflaha man zakkaha tadi, qad aflaha man tazakka. Dan Allah Subhanahu wa taala janjikan jiwa-jiwa yang baik tersebut dengan surga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun yang takut kedudukan Rabb-nya dan menahan jiwanya dari hawa nafsu, maka surgalah tempat kembalinya. Maka tazkiyatun nafs adalah upaya pembersihan, penjernihan jiwa kita agar menjadi jiwa mutmainnah, serta terus mengembangkan dan menambahkan dengan sifat-sifat yang terpuji yang tujuannya adalah mencapai ridho Allah dan dimasukkan ke dalam surganya. Apa hukum tazkiyatun nafs? Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama melihat wajibnya tazkiyatun nafs berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi sebagai pujian bagi mereka yang mensucikan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini sebagai dalil bagi yang mewajibkan. Karena orang yang mensucikan berarti dia beruntung. Berarti kalau tidak melakukan maka dia akan merugi. Kemudian sebagian berpandangan bahwa hukumnya tidak wajib kecuali bagi yang kotor hatinya. Karena jiwa dilahirkan dalam keadaan suci dan fitrah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya, setiap jiwa yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka yang bersih, yang jernih tidak perlu menurut pendapat yang kedua ini. Namun yang kuat, Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, adalah pendapat yang mengatakan hukumnya wajib. Bahkan di antara tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Dan kita pun diperintahkan untuk mensucikan hati kita. Ya terlebih bagi mereka-mereka yang hatinya terkotori oleh noda-noda yang merusaknya. Yang bersih saja harus terus ditazkiyah, ditambah terus agar lebih tinggi, agar lebih mulia. Bagaimana mereka yang di hatinya ada kotoran? Kemudian apa pentingnya melakukan tazkiyatun nafs? Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, seseorang tidak akan termotivasi untuk melakukan sesuatu jika tidak mengetahui hal itu penting. Betul apa tidak? Pentingnya apa? Ini suatu pertanyaan yang harus kita jawab. Mengapa kita harus melakukan tazkiyatun nafs? Mengapa harus dikaji? Dan mengapa harus terus dipraktekkan? Yang pertama,
Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar dalam perkataan dan perbuatannya, bersumpah di dalam kitabnya dengan 11 makhluknya. Untuk menyampaikan betapa pentingnya tazkiyatun nafs tersebut, dimulai dari wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha dan seterusnya, ya. Maka Allah nyatakan qad aflaha man zakkaha. Untuk mentakrir pentingnya perkara tersebut, mensucikan jiwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluknya dengan 11 makhluk disebutkan di sana. Dan sesuatu yang diawali dengan sumpah itu menunjukkan penting dan sangat penting dan sangat ditekankan. Kalau kita mau menyatakan sesuatu yang sangat penting, maka kita iringi dengan sumpah demi Allah. Itu menunjukkan bahwa itu benar dan sangat penting sekali. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan cahaya, demi bulan dan seterusnya. Maka yang pertama berarti sangat penting sekali. Yang kedua, yang menentukan keselamatan seorang hamba di akhirat adalah yang bersih hatinya, yang selamat jiwanya. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat, hari yang tidak lagi bermanfaat harta dan juga anak-anak kecuali yang datang dengan jiwa yang selamat. Artinya kalau kita tidak mentazkiyah diri kita, maka resikonya tidak selamat di akhirat. Naudzubillah. Kalau yang sakit badannya maksimal berujung dengan kematian. Tapi kalau yang sakit adalah hatinya, yang rusak, yang kotor adalah jiwanya, urusannya panjang walaupun sudah kematian, bahkan sampai hari kiamat. Naudzubillah. Ini penting sekali mentazkiyah diri kita. Apa arti tazkiyah, Pak? Di murojaah sebelum jauh. Apa arti tazkiyah? Upaya membersihkan, mensucikan jiwa kita dari apa? Segala kotoran. Perlu ada perasaan, merasakan kalau ada kotoran. Kalau gak ada kotoran, yang menganggap gak ada kotoran, untuk apa dicuci baju? Masih bersih kok. Kenapa harus ada tazkiyatun nafs? Jiwa saya bersih, masya Allah. Ya, ya, maka perlu sekali tazkiyah, mensucikan jiwa kita, karena di akhirat nanti hanya jiwa yang bersih yang selamat. Yang kedua, yang ketiga, bahwa jiwa ada tabiat amaratun bisu, mengajak kepada keburukan. Kecuali yang dirahmati oleh Allah, maka tidak. Innan nafsa la'amaratun bisu, dalam surat Yusuf. Sesungguhnya jiwa itu ada kecenderungan mengajak kepada keburukan. Bapak mengaku atau tidak, kenyataannya demikian. Betul apa tidak? Ada saja dorongan-dorongan dari jiwa kita untuk suatu keburukan. Naudzubillah. Sehingga
justru musuh terbesar itu ada di dalam diri kita sendiri. Ya, mengajak kepada kedzaliman, mengajak kepada cinta dunia, mengajak kepada sombong dan bangga, mengajak kepada bakhil. Jiwa ini mengajak pada syahwat, ya, sebagaimana firman Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada fujurnya, ada keburukannya. Maka kalau bukan kita yang mengurusi hati kita, yang mentazkiyah hati kita, siapa lagi? Kita rela membiarkan jiwa kita terumbang ambing dalam keburukan, bisikan-bisikan yang menyesatkan. Kasihanilah diri kita, kasihanilah jiwa kita. Kemudian berikutnya, yang keempat, bahwa manusia senantiasa mencintai kesempurnaan. Maka yang harus disempurnakan sebelum yang lainnya adalah jiwanya, hatinya, membersihkan dari segala penyakit dan kotoran, dan mengisinya dengan hal-hal yang terpuji dan yang baik. Kemudian yang terakhir, bahwa tazkiyah adalah syarat untuk masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun yang takut kedudukan Rabb-nya dan menahan jiwanya, itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan tazkiyah dari hawa nafsu, maka surgalah tempat kembalinya. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, dari beberapa hal tadi, maka terdoronglah kita betapa pentingnya melakukan tazkiyatun nafs. Bagaimana caranya, ya, agar kita bisa melakukan hal tersebut? Namun sebelum itu perlu kita ketahui macam-macam tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs sebagaimana dalam pengertian itu ada dua macam. Yang pertama, tahliyah. At-tahliyah secara bahasa artinya mengkosongkan, menghilang, membuang. Dan yang kedua adalah at-tahliyah. Yang pertama pakai ho, ada titiknya. Yang kedua pakai ha kecil. At-tahliyah, menghias. Adapun at-tahliyah, membersihkan, membuang, mengkosongkan, maksudnya adalah mensucikan jiwa dari segala penyakit dan kotoran, agar bersih dari penyakit dan kotoran tersebut. Ini yang pertama. Apa saja Pak kotoran jiwa itu? Apa saja penyakit hati itu? Di antaranya kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil, seperti riya, sum'ah, dan beramal karena dunia.
Yang kedua, ujub, bangga. Yang ketiga, al-kibr, sombong. Apa bedanya ujub dengan kibr? Bedanya bangga dengan sombong apa? Kalau ujub itu merasa punya kelebihan dan belum sampai pada tahap meremehkan orang lain. Adapun sombong adalah ketika dia merasa punya kelebihan dan meremehkan orang lain, saat itu sombong. Jadi orang yang hidup sendirian itu sangat mungkin ujub. Gak ada teman, bisa dia bangga dengan dirinya. Tapi yang sendirian tidak mungkin sombong, karena dia harus ada pembanding. Dia akan membandingkan dengan orang lain dan menganggap orang lain lebih rendah dari dirinya atau dirinya lebih tinggi dari orang lain. Saat itulah sombong. Berikutnya, nomor berapa? Kebencian kepada kaum muslimin. Hawanya benci aja, lihat ini benci, lihat itu benci. Lawannya apa? Cinta. Orang beriman itu harus saling mencintai. Tetapi dia bukannya mencintai, malah membenci. Berarti sakit hatinya. Berikutnya, al-hasad. Nomor berapa itu? Ya? Apa arti al-hasad? Dengki. Enggak suka lihat orang lain dapat nikmat. Kenapa sih dia yang diangkat jabatannya? Kenapa dia mendapatkan harta yang banyak? Kenapa dia yang terkenal? Tidak suka orang lain mendapatkan nikmat dan berbahagia ketika orang lain dapat musibah. Rasakan. Baguslah seperti itu. Bergembira ketika orang lain dapat musibah atau terjatuh kepada kesalahan. Dengki. Asyuh. Berikutnya, al-bukhlu, asyuh atau bukhl, yaitu bakhil. Bakhil itu pelit, korek. Berat untuk mengeluarkan apa yang Allah berikan kepada kita, padahal cuma sebagian. Bayar zakat berat, sedekah berat, mengasih keluarga berat. Ya, sifat tercela. Al-ghadab, marah. Al-hirsu 'alad dunya, tamak, rakus terhadap dunia. Serta lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Kemudian banyak melakukan hal yang sia-sia. Ini termasuk perbuatan orang yang sakit hati. Terlalu banyak berbicara, terlalu banyak melihat, terlalu banyak makanan, makan, terlalu banyak bergaul, serta malas, tidak bekerja keras, tidak sungguh-sungguh dalam kehidupan, serta penyakit-penyakit hati yang sangat banyak. Ini hanya contoh saja. Nah, Bapak Ibu harus menginventaris, mendata, menuliskan poin demi poin, saya masih ada atau tidak.
Yang pertama tadi apa? Syirik, dicek. Saya ini masih syirik atau enggak? Bukan syirik bahasa Sunda, itu mairi. Syirik besar dan syirik kecil. Masih ada ketergantungan kepada selain Allah atau tidak? Masih ada minta-minta kepada selain Allah atau tidak? Tawakal kepada selain Allah? Masih ada riya atau tidak? Masih ada sumah atau tidak? Ingin dilihat, ingin dipuji, ingin didengar. Ketika melakukan amalan, masih ada karena ingin dunia atau tidak? Dicek, Pak. Kalau masih ada, checklist musibah yang pertama. Harus kita deteksi itu. Karena tazkiyatun nafs adalah membersihkannya. Yang masih suka riya, mau tidak dibersihkan? Mau dibersihkan? Atau senang dengan riya? Ya? Ada orang-orang yang nyaman dengan penyakit hatinya. Biarlah saya mah begini aja terus seterusnya. Na'udzubillah. Harus ada ini penyakit, Pak, harus kita sembuhkan. Mau bergerak kalau ada uangnya. Kalau enggak ada uangnya diam, padahal ini amalan akhirat. Wah, berarti masih beramal karena dunia. Karena orang yang beramal karena akhirat tidak peduli ada dunianya atau enggak. Kalau dikasih ridho, kalau enggak dikasih marah. Dikasih THR teman, enggak dikasih THR, putus temanan. Kenapa? Karena enggak ngasih THR kemarin. Dunia dicek satu persatu. Berikutnya tadi apa? Ujub. Masih suka bangga? Bangga dengan ilmunya, bangga dengan ketampanan, kecantikannya, bangga dengan hartanya, bangga dengan jabatannya, masih tidak? Kalau masih, checklist lagi. Jangan sampai daftar kita penuh dengan daftar penyakit. Bahaya ini, Bapak Ibu. Segera diobati. Tapi bukan ke rumah sakit. Itu untuk mengobati fisik. Di mana berobatnya? Sabar pembahasannya nanti. Ada pembahasannya. Yang jelas bukan di rumah sakit. Saya kasih bocoran di majelis ilmu seperti ini. Salah satunya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah datang ke sini sekarang, hadir di majelis ilmu, atau para pemirsa sudah menyaksikan, ini upaya untuk membersihkan, untuk berobat dari penyakit-penyakit hati kita. Senang tidak berobat? Bayar berapa berobat di sini? Tidak perlu pendaftaran, Pak ya. Langsung masuk aja, alhamdulillah. Herannya sebagian orang berobat untuk fisiknya berapapun dibayar. Betul apa betul? Berapa biayanya, Dok? Siap jual tanah untuk berobat fisik. Giliran hati yang sakit gratis tidak mau datang. Gratis padahal, Pak. Bapak di sini tadi di pintu diminta karcis enggak? Panitia enggak minta karcis, ya, Pak. Enggak ada karcisnya di sini. Bapak mau hadir di sini, mau berjam-jam sampai besok juga. Sayangnya sudah kabur tadi. Ya. Menuntut ilmu ini salah satu obat untuk mengobati hati-hati yang sakit. Dan seterusnya. Baik, ternyata sudah masuk isya. Ya, insya Allah kita lanjutkan setelah salat isya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.